Kowi. Eh, Cici Mei, kok suaranya serak kali? Kowi masih telemarketing nggak kok? Telemarketing ada. Kalau door to door? Door to door ada. Minum loh, minum kopi yang banyak biar seraknya hilang itu, Cici Mei. Aduh. Kalau digital marketing di sosial media? Oh, pastilah. Mana yang paling efektif? Ya, kalau zaman sekarang sih paling efektif sih digital marketing. Alasannya kok? Nah, alasannya kayak gini. Kalau kita door to door telemarketing, ya kalau kita keluar ke lapangan, biasanya yang kita temui itu siapa? Waiter, ya kan? Barista, mungkin satpamnya, gitu kan? Nah, jarang-jarang kita bisa bertemu dengan ownernya. Nah, kalau itu kan mereka bukan decision maker. Nah, sedangkan kalau sekarang ya, zaman sekarang itu semua orang punya akun di sosial media, ya. Bos-bos yang pemilik perusahaan, pemilik kafe juga punya account di sosial media, gitu loh. Nah, kalau kita di marketing, itu mereka bisa membaca, gitu loh. Jadi langsung tepat ke sasaran decision maker-nya, gitu loh. Terus kenapa masih door to door? Cici Mei, udah suaranya serak-serak gitu, banyak tanya ya. Inilah rahasia saya dibongkar semua. Yolah Kowi, jangan pelit-pelit ilmu. Oke, ini ya. Door to door itu untuk mapping kompetitor. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Awas Cici Mei.